Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar cara untuk melakukan screenshot halaman web maupun elemen dari sebuah halaman web menggunakan Selenium. Sebenarnya fitur untuk melakukan screenshot kita bisa langsung menggunakan keyboard, atau kalau misalkan di Firefox ada fitur untuk melakukan screenshot terhadap visible page atau full page. Nah, tapi kali ini kita akan belajar menggunakan Selenium baik untuk men-screenshot visible page ataupun elemen tertentu dalam page tersebut. Nah, sebenarnya sudah ada metode yang dapat digunakan untuk melakukan screenshot pada Selenium, yaitu dengan metode namanya adalah save screenshot. Yang perlu dilakukan adalah mendefinisikan path dari file hasil dari screenshotnya, kemudian memanggil metode tersebut. Nah, pada contoh script ini gunanya adalah untuk melakukan screenshot terhadap web terhadap video yang ada di YouTube per 3 detik setelah melakukan sleep selama 5 detik. Jadi akan ada banyak screenshot di sini. Kita coba jalankan scriptnya. Oke, udah driver.get. Kita coba bisa dilihat di sini bahwa halaman YouTube-nya sudah dimulai, sudah dibuka, kemudian kita coba play videonya. Lalu per 3 detik harusnya dia akan melakukan screenshot di sini. Kita cek nanti di folder data. Oke, kita lihat dulu ada error. Oke, name. Oke, typo, sorry. Ada kesalahan. Kita run ulang. Sebenarnya untuk file name juga bisa menggunakan timestamp. Oke, ini untuk yang pertama. Kedua. Oke, belum berubah layar, kita ganti layar supaya tahu perbedaannya. Oke, per 3 detik. Oke, dapat dilihatnya di sini berubah untuk hal yang di screenshotnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan kita ingin men-screenshot elemen tertentu. Nah, untuk hal tersebut kita perlu bantuan dari package lain yang ada di Python, yaitu pillow. Nah, pillow ini gunanya untuk melakukan cropping dari sebuah file gambar. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan lokasi dari apa start point X, Y, kemudian panjangnya serta tinggi yang ingin kita potong dari sebuah gambar. Nah, sebelumnya kita perlu untuk menentukan elemen apa yang ingin kita ambil. Oke, kita coba masuk aja ke sini, ke web yang tadi, ke video yang tadi. Oke, kemudian kita inspect elemen di sini. Oke, kita inspect elemen. Elemen ini yang ingin saya screenshot, maka saya klik di sini, kemudian copy expatnya, lalu masuk lagi ke scriptnya, kita ambil elemennya, find element by expat, oke, player containernya, kemudian kita get location atributnya, element.location, lalu kita ambil size-nya, element.size, ini bentuknya array, lalu kita definisikan x itu adalah lokasi x, kemudian lebarnya itu adalah lokasi X ditambah ukuran dari lebar, kemudian height-nya juga, kemudian kita instansiasi, kita buka file gambar screenshot yang ada di sebelumnya menggunakan pillow, kemudian kita crop dengan X, Y, starting point, lalu lebar dan juga tingginya, lalu kita save dengan nama yang sama. Oke, jadi harusnya nanti yang ada di screenshot ini bukan lagi full page tapi hanya potongan dari videonya. Kita coba ya.
sorry, karena instansinya tadi masih belum dimatikan. Kita coba start, kemudian ke sini. Oke, kita cek, sepertinya ada error. Oke, kayaknya ini sizingnya yang salah. Oke, kita ulangin. Kayaknya tadi karena full window, kita coba lagi. Oke, masih ada salah, kita cek dulu location. Oke, cek lagi. Kita lihat apakah ada error lagi. Oke, nah di sini baru kelihatan kan, ternyata ini adalah halaman screenshot awal, lalu ini adalah screenshot hasil pemotongan. Oke, kita coba close dulu sekarang seleniumnya. Sepertinya tadi bukan gara-gara file name tapi gara-gara elemennya. Kita cek lagi. Oke, bisa dilihat di sini bahwa screenshotnya sudah berpindah ke elemen yang memang kita ingin screenshot. Oke, bukan lagi halaman tapi sudah ke level elemen. Jadi kira-kira begitu cara untuk melakukan screenshot
per window maupun per elemen di Selenium. Terima kasih.